Oke, sementara itu pemirsa, untuk bisa mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan juga berkarakter begitu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Kemendikbudristek ini mengajak para murid dan orang tua di Provinsi Bali untuk bisa menjadi bagian dalam sebuah program kampanye Sekolah Sehat. Apa sih Sekolah Sehat itu? Jadi Sekolah Sehat itu adalah konsep sekolah yang bersih, hijau, rindang, aman, dan juga nyaman. Di dalamnya, para murid ini dapat belajar dan hidup sehat, aktif, bugar, dan menjalani pola hidup bersih dan juga sehat. Di dalam upaya mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengajak para murid dan orang tua di Provinsi Bali untuk menjadi bagian dalam program kampanye Sekolah Sehat. Sekolah Sehat adalah konsep sekolah yang bersih, hijau, rindang, aman, dan nyaman. Di dalamnya, para murid hidup sehat, aktif, bugar, dan menjalani pola hidup bersih dan sehat. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di Provinsi Bali ini akan berfokus kepada dua dari tiga pilar sekolah sehat, yaitu sehat fisik dan sehat gizi. Sebagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus untuk mengajak, mendorong, dan meyakinkan seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya penerapan aktivasi gerakan sekolah sehat. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 6 Juni 2023 di BPMP Provinsi Bali melalui Festival Permainan Tradisional dan Seminar Sehat Bergizi. Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya aktivitas fisik melalui permainan dan olahraga tradisional, serta memberikan pemahaman kepada orang tua, khususnya tentang makanan bergizi seimbang sebagai bagian dari gerakan sekolah sehat. Di dalam festival permainan tradisional kali ini, terdapat 5 cabang permainan dan olahraga tradisional yang dipertandingkan untuk murid jenjang TK atau PAUD, SD, dan SLB. Di antaranya, bola bekel, engklek, congklak, deduplak, dan permainan khas Bali, yaitu sepit-sepitan. Selain itu, seluruh partisipasi murid dari seluruh Provinsi Bali ini diharapkan dapat melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya dan tradisi lokal, sehingga dapat menciptakan semangat kebersamaan dalam kebinekaan. Seluruh rangkaian kegiatan ini ditutup dengan kegiatan bermain bersama Ibu Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin, beserta Organisasi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, atau yang lebih dikenal dengan OASEKIM. Hal ini merupakan bentuk dukungan dari OASEKIM kepada program pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, agar seluruh murid di Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter. Kegiatan yang berlangsung di SD Negeri 04 Manukaya, Kabupaten Gianyar, Bali, 9 Juni 2023 ini, dimulai dengan gerak cuci tangan pakai sabun bersama murid TK, yang kemudian dilanjutkan dengan gerak lagu Sekolah Sehat bersama ratusan murid TK, SD, dan SLB yang berasal dari seluruh Provinsi Bali. Di dalam kegiatan ini, Ibu Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta ibu-ibu anggota OASEKIM bermain beberapa permainan tradisional bersama murid TK, SD, dan SLB. Di antaranya, permainannya adalah ular naga, congklak, bola bekel, dan engklek. Selain itu, rombongan juga mengunjungi booth makanan sehat yang menampilkan menu sarapan bergizi, menu bekal sehat, dan menu kantin sehat. Kegiatan bermain bersama ditutup dengan menyaksikan partai final dari Festival Permainan Tradisional Cabang Sepit-Sepitan.